Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fid din 'azzani 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita berada di pembahasan akhir-akhir daripada kitab yang sangat berfaedah dan juga mulia ini, masih rangkaian daripada bab Al-Mufti wal Mustafti wa Taqlid. Bab seputar mufti, orang yang memberikan fatwa, mustafti, orang yang minta fatwa, taklid, orang yang mengekor buta tanpa dalil. Qala al-mu'allifu rahimahullah, yang sebelumnya sudah kami jelaskan bahwasannya yang namanya ijtihad, nah itu nanti orang bermustahid, yaitu mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil, akhirnya mengeluarkan sebuah hukum, itu nanti menghasilkan dua perkara. Imma kebenaran, mencocoki al-haq, imma adalah kekeliruan, sehingga yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, lima rawau anin nabiyil hadi fi dzaka min taqsimil istihadi. Sebagaimana yang telah mereka riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut, tentang pembagian ijtihad. Sudah kami sebutkan al-ijtihad, nah hasilnya itu terbagi menjadi dua. Imma hasilnya keliru, imma hasilnya benar. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Dua pahala, pahala kebenarannya mencocoki al-haq dan pahala usaha kerasnya mengumpulkan dalil, akhirnya keliru juga di dalam mengeluarkan hukum. Kemudian satu pahala adalah pahala apa? Ijtihadnya. Oleh karena itu yang keliru dan dia ahlul ijtihad dapat satu pahala, karena pahala usaha kerasnya tadi, tapi ternyata keliru juga. Kemudian yang dua pahala tadi, pahala li isabatil haq, mencocoki kebenaran, dan pahala jerih payah upaya dia mengumpulkan semua dalil, ternyata ijtihad untuk mengambil hukum keliru. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qawlu rahimahullah lima rawau ay al-ulama, sebagaimana yang para ulama telah meriwayatkan. Wa in syi'ta faqul, nah jika engkau mau engkau ucapkan rijalul hadis, itu para perawi hadis. Wa in syi'ta faqul, jika engkau mau engkau ucapkan a'imatut takhrij wa a'imatut ta'lif, yaitu para imam dalam mengenai takhrij, itu mengeluarkan hadis, dan juga dalam masalah apa, para imam dalam masalah ta'lif, itu mengarang kitab-kitab mereka. Al-muhim, yang penting kata beliau, annahu sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qassamal mustahida ila qismain. Ini yang penting. Yang penting bahwasanya telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membagi mustahid menjadi dua. Membagi mustahid menjadi dua. Mukhti'an wa musibin. Ada mustahid yang keliru, ada mustahid yang nah barakallahu fikum musib, yaitu mencocoki kebenaran. Wa anna lil muslim ajrain, bahwasannya bagi orang yang mencocoki kebenaran mendapatkan dua pahala. Wa anna lil mukhti ajran wahidan, dan bagi orang yang keliru maka mendapatkan apa, satu pahala. Naam. Ayo. Kemudian wa qalu rahimahullah al hadi ai hidayatud dalalah, sudah kita lewati. Al hadi di sini bukan maknanya Rasulullah memberikan hidayah taufik, tapi hidayah apa di sini? Ad dalalah wal irsyad wal bayan. Itu ingat baik-baik. Jadi nanti kalau antum jumpai artikel atau tulisan, ini buktinya Rasulullah bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad awil bayan. Hidayah mengarahkan, membimbing, mengatur, itu bisa. Tapi kalau hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang sering antum dengar dan kita sering melantunkannya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Adapun hidayah taufik hanya dengan Allah taala, yaitu firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu
memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Naam. Banyak dalilnya barakallahu fikum. Jadi al-hadi di sini yaitu nabi yang bisa memberikan petunjuk, petunjuk apa? Ad-dalalah wal irsyad. Li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadil khalqi yadulluhum 'alal haqq. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nah, barakallahu fikum, memberikan petunjuk kepada makhluk, menunjukkan mereka nang kepada kebenaran. Lakin la yamliku an yuwaffiqahum lil haqq. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, tidak memiliki untuk bisa memberikan taufik mereka kepada al-haq. Karena taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum bayangkan, terkadang berdakwah berkali-kali, dinasihati, diarahkan, tapi belum pula menerima nasihat. Paham ya? Antum dakwah di masyarakat, orang awam itu dinasihati kadang ngeyel, bangkang, nolak. Itu kita hanya bisa menyampaikan hidayah apa? Dalalah, irsyad. Adapun untuk taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala mengatakan apa? Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa menguasai hati mereka. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan saja. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dengan semakna dalam syarah Al-Ushulus Salasah bahwasanya terkadang dakwah itu nampak atau muncul ketika orang yang berdakwah itu meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika dia itu masih hidup, terkadang kelihatannya sedikit, enggak ada yang ikut. Tapi setelah si pendakwah ini meninggal, barulah muncul orang sadar. Seperti itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi banyaknya atau sedikitnya pengikut itu bukan jadikan patokan dakwah itu berkembang atau tidak. Paham ya? Dakwah berkembang atau tidak itu manakala ada orang yang semula buta terhadap al-haq menjadi apa? Bisa nampak dan bisa mengetahui al-haq. Itu dikatakan dakwah itu berkembang. Kalau cuma banyak-banyakan, orang-orang ahlu bid'ah dalal banyak mereka pengikutnya. Karena hampir semua perkara mereka mudahkan. Ini bagaimana hukumnya? Boleh. Yang ini bagaimana? La ba'sa. Yang ini bagaimana? Enggak masalah. Paham ya? Banyak perkara yang diperbolehkan. Padahal berseberangan dengan syariat. Pengikutnya banyak. Tapi ingat ya, patokan untuk masalah na'am barakallahu fikum al-haq bukan banyaknya peserta, bukan pula banyak pengikut. Na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa innamal ladzi yamliku an yuwafiq lil haqqi huwa rabbul haqqi azza wa jal. Dan hanya saja, akan tetapi yang mampu untuk memberikan taufik kepada kebenaran hanya Rabbul Haqqi Azza wa Jal. Rabb yang memiliki al-haq itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihi azimmatul umur wa biyadihi al-hidayah wat taufik. Yang berada di tangannya semua perkara. Semua perkara dari Allah Subhanahu wa taala dan yang berada di tangannya hidayah taufik. Mafhum insyaallah ya. Bayangkan nanti akan disebutkan kisahnya bagaimana Rasulullah berupaya untuk menyambungkan dan mendapatkan hidayah. Dalam artian apa? Memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib, ingat-ingat siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib. Abdul Manaf. Jangan sampai lupa. Abdul Muthalib baru. Ada Abdul Muthalib, ada Abu Talib. Ingat-ingat ya. Abu Talib, Abdul Manaf, Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Mafhum insyaallah ya. Nah, bayangkan Rasulullah sudah mendekat itu ketika sudah detik-detik akhir dalam artian ditalkin. Tapi enggak mau juga karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Butuh kesabaran. Kita lihat berikutnya. Walihadza kam harasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala an yahtadiya ammuhu Abu Talib. Oleh karena ini betapa banyak atau betapa besar semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada pamannya, untuk mendapatkan pamannya itu mendapatkan hidayah Abu Talib tersebut. Walakin lam yuwaffaq Abu Talib lil ihtida ila akhir nafsin min anfasih. Akan tetapi Abu Talib tidak diberikan taufik untuk mendapatkan hidayah sampai akhir nafas yang dia hembuskan. Bayangkan itu. Di antaranya takdir Allah, di antaranya pula teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek itu pengaruhnya bukan main. Antum nasihati berkali-kali kalau teman duduknya jelek itu susah untuk dia berubah. Paham ya? Tapi kalau teman duduknya baik, dia berupaya untuk mencari teman duduk yang baik yang bisa mengingatkan kalau dia keliru, itu insyaallah orang itu akan mudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau setiap hari kita nasihati tapi teman duduknya orang jahat, orang jelek misalkan, susah untuk berubah. Nah, barakallahu fikum, misalkan teman duduknya tukang begal, tukang perampok, pemabuk atau istilahnya penjudi atau semisalnya, dinasehati pun dia mungkin jawab iya, tapi untuk mengubah susah.
Tahu itu ya? Nah, Abu Thalib ini bayangkan, di akhir hayatnya sudah ditalkin oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap tidak mau mengucapkannya. Pertama, karena belum dapat hidayah, enggak diberikan hidayah taufik. Yang kedua, teman duduk yang jelek tadi itu. Siapa dan siapa? Dan Awah dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan keliru. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Walakin lam yuwaffaq Abu Thalib lil ihtida' ila akhiri nafsin min anfasih. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila tauhid. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, na'am barakallahu fikum, mengajak dia, menyuruh dia untuk kepada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadima Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hazin, dan Rasulullah pun menyesal serta bersedih tentang kejadian tersebut. Walakinnal amra biyadillah, tapi semua perkara di tangan Allah taala. Apa yang kita sedihkan sekarang, misalkan antum mendakwai berkali-kali di masyarakat, misalkan kok mereka belum nerima, justru kita dicaci maki, dibilang kambing atau bahasa Jawanya pedus, paham ya, karena jenggotnya panjang itu ya. Allah musta'an, yang perempuan bercadar dibilang ninja, burung gagak, burung kakak tua, paham ya, macam-macam yang namanya orang aja. Orang aja barakallahu fikum, itu kalau antum enggak sabar, Allah musta'an, sabar. Hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Bayangkan ini Rasulullah ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi, nah barakallahu fikum, karena cintanya dengan paman beliau Abu Thalib yang bisa dikatakan merawat dan mengasuh beliau sejak kecil. Nah barakallahu fikum, ketika beliau usianya sekitar 12 tahun saat itu, hingga beliau dagang ke Syam, Abu Thalib diajak Rasulullah. Nah bayangkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengarahkan dan membimbing, mengajak kepada jalan yang benar. Adapun untuk mendapatkan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah itu enggak boleh maksa. Enggak perlu kita maksa kehendak orang lain. Dinasihati, sampaikan yang hak seperti ini, yang benar seperti ini, yang ini batil, itu ya tugas kita. Adapun maksa harus diikutin, itu enggak bisa. Enggak bisa. Nah, tapi enggak boleh berhenti, terus berdakwah. Bukan berarti kalau enggak boleh maksa kemudian berdakwah sekali tak, tidak. Berdakwah terus sampai Allah telah bukakan pintu-pintu hidayah untuk orang tersebut. Maafun salah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu, memang harus bersabar dalam berdakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan al-khair, seperti itu. Kita lihat. Walakinnal amra biyadillah, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwal hadi ila tariqis shawab, lal hadi tariqis shawab. Na'am la hadi tariqis shawab. Perhatikan ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, na'am barakallahu fikum, orang yang mengarahkan, membimbing kepada jalan kebenaran, bukan semata-mata apa? Yang memberikan petunjuk langsung kepada jalan kebenaran. Karena yang memberikan petunjuk langsung kepada jalan kebenaran taufik siapa? Allah SWT. Rasulullah hanya mengarahkan. Mengarahkan ini loh jalan kebenaran itu loh. Inilah yang benar, inilah yang hak. Kita semuanya gitu kan? Adapun langsung menunjukkan kepada al-haq itu Allah Ta'ala. Apa maksudnya ya? Na'am. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Diingat baik-baik ini, jangan terlupakan, jangan gagal faham. Ayat yang pendek ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah yang disebutkan di sini, hidayah yang Rasulullah tetapkan ini adalah hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad awil bayan. Mahum insyaAllah. Naam, berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-imam al-Maliki rahimahullah wa tamma natmu hadhihi al-muqaddimah abyatuha fil 'adli durrun muhkamah. Ini berkaitan masalah penutupan daripada kitab yang sangat mulia ini. Wallah alam, sudah berapa bulan kita baca ini, yang jelas alhamdulillah selesai itu aja. Naam barakallahu fikum, sebelum antum datang sudah kita baca dulu ya. Naam la ba'as, insyaallah semuanya sudah tercatat dan juga terekam semuanya biidznillah walhamdulillah. Yang jelas kita baca dulu. Naam. Kita lihat kata beliau, dan sempurnalah pantun mukaddimah ini. Naam. Yang mana pantun-pantunnya kalau dihitung-hitung barakallahu fikum itu bisa dikatakan apa? Banyak dan juga mulia. Naam. Karena apa? Karena intinya apa? Intinya kurang lebihnya disebutkan kurang lebihnya jumlahnya sekitar 204 ya. Nanti kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qalu rahimahullah hadhihi al-muqaddimah ya'ni annaha ka nam annaha ka taqdim apa itu
annaha kataqdimati lima katabahu imamul haramain min al-waraqat ini. Seakan-akan pantun ini seperti mukaddimah. Mukaddimah pembukaannya untuk apa? Untuk kitab yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi ingat-ingat ya, kitab ini bukan nam kitabnya Al-Imam Al-Juwayni. Ini pantun waraqatnya. Nah, waraqatnya ini, waraqatnya kitab Al-Waraqat itu karyanya Al-Imam Imamul Haramain. Imamul Haramain itu Imam Al-Juwayni. Nah, kalau tidak salah namanya Abdul Malik bin Yusuf ya. Al-Imam Al-Juwayni Imamul Haramain. Nah, dijadikanlah pantun ini sebagai mukaddimahnya. Pantun waraqat ini. Paham ya? Jadi setelah ini nanti kalau mempelajari kitab waraqat. Paham ya? Karya Al-Imam Al-Juwayni, nah disarah oleh beberapa nah para ulama, kemudian diberikan catatan kaki yang bagus oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, cetakan Saudi bagus sekali, tebalnya segini, barakallahu fiikum, harganya berapa Allah alam. Yang jelas bagus sekali kitabnya. Bagus sekali, nanti kapan-kapan ada kesempatan kita akhirkan bacaan yang terakhir nanti. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat wa qala rahimahullah abyatuha fil adi durrun muhkamah, yakni idza aradta an ta'rifa kam adadu abyatiha fa inha durrun faqat. Kita lihat apa makna durrun sini. Maksudnya jika kamu mau tahu berapa sih jumlah pantun ini, pantun yang kita baca jumlahnya berapa, fa inha durrun faqat, maka sungguhnya dia durrun saja. Nah, durrun itu apa? Kita lihat wa muhkamah takmilun, penyempurna. Wa durrun fil abjadiyah ar-ra, nah ra itu dalam apa, dalam urutan abjad itu ra itu mi'atan, ra itu 200, paham ya? Wadal arba'atun, 4, berarti 204. Durun berarti 204 maknanya. Apa maksudnya ya? Nah, dalam urutan abjad, abjadiyah seperti itu. Idan adadu abiyatiha mi'atan wa arba'atun, 104, paham ya? Berarti jumlahnya adalah 104. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Eh? 204 awan, 204. Jumlahnya 204. Maaf insyaallah ya. Nah. Ya kurang lebihnya 204, kurang lebihnya. Nah, itu kan sama penutupannya mungkin ya. Kalau kita nah barakallahu fikum, ya ini kurang lebihnya aja. Kurang lebihnya 204. Kita lihat wal huruf al-abjadiyah ya abjad hawaz hutti kalaman sa'fas qarashat sa'khat. Apa itu? Dodol. Allah musta'an. Ini yang anak juga enggak hafal ini, yang jelas nah barakallahu fikum itu huruf-huruf abjadiyah seperti itu. Naam barakallahu fikum, Allah musta'an. Hadhihi al-huruf al-abjadiyah. Inilah huruf abjadiyah. Awalu harfin minha an wahidin. Jadi huruf yang pertama itu naam ungkapan tentang satu. Tsumma tsani an itsnain, yang kedua ungkapan tentang dua. Naam wa tsalits an tsalatsah wa rabi' an arba'ah. Intinya ungkapan yang huruf berikutnya diurutkan 1, 2, 3, 4 itu ila antas ila ilal asyarah, sampai pada 10. Summa yakun kullu harfin bi asyarah, kemudian setelah 10 nah masing-masing huruf itu dengan nah barakallahu fikum 10 lagi ila antas ila ilal mi'ah, sampai 100. Summa yakunu kullu harfin bi mi'ah, kemudian setelah itu masing-masing hurufnya itu lagi nah barakallahu fikum ratusan, hingga ila antas ila ilal alaf, sampai 1000, wa yantahi, sampai selesai. Fa abjad kullu harfin minha an wahidin. Fal hamzah bi wahidin wal ba' bi tsnain wal jim bi tsalatsa wad dal bi arba'ah. Itu ungkapan aja itu ya. Ila hamzah 1, ba' 2, jim 3, dal 4 itu. Wa hawaz al ha' bi khamsah. Ha-nya itu 5. Antum ngapal ini kalau enggak teliti juga pusing, paham ya? Hawaz ini ha-nya 5. Wal waw bi sittah, 6. Wa zai bi sab'ah. Zai ini 7. Nah, kemudian wahuti al-haq bi samaniyah wa ta bi tis'ah wal ya bi asyarah. Summa nabda'u kullu harfin bi asyarah. Kalaman al-kaf bi 20. Al-kaf itu bi 20, wal lam 30, wal mim bi 40, wan nun bi 50. Ini kita sering gunakannya ya. Kemudian sa'fas, as-sin bi 60, wal 'ain bi 70, wal fa bi 80, was sad bi 90. Qarashat al-qaf bi mi'ah. Tsumma nabda' kullu harfin bi mi'ah. Setelah itu, setelah selesai qaf itu, mulai huruf setelahnya itu dihitung mulai dari 100. Tsumma nabda' kullu harfin bi mi'ah. Fatakun ra mi'atain. Berarti qaf tadi kan 100, ra-nya 200, shin-nya 300, ta-nya 400, itu seakan-akan gitu. Fatakun ra bi mi'atain wa shin bi 300 wa ta bi 400. Nah, kemudian berikutnya, na barakallahu fikum, apa itu? Sakhat itu ya, sakhat
Asa bi khamsumi'ah, wal kha bi situmi'ah, wal dhal bi sab'imi'ah. Kemudian apa itu? Dadak. Allah Ustaz. Dadak. Adad bi samanami'ah, 800. Adad bi tusmi'ah, al ghain bi alf. Naam. Idan bina'an ala ma taqaddam takunu durun. Durun. Berarti dalnya tadi berapa dalnya tadi berarti? Durun. Dalnya 4 ya. Roknya 200. 200 kan berarti 204 itu ya. Nah, barakallahu fikum. Takunu durun bi mi'atain wa arba'ah. Li'anna ra bi mi'atain wa dal bi arba'ah. Ini istilah Arab seperti itu. Namanya istilah abjadiyah ya. Allah musta'an la ba'as. Nah, kita pun paham masalah ini ataukah tidak, itu enggak terlalu penting masalah ini ya. Enggak terlalu penting, yang jelas yang penting bagaimana paham ataukah tidak pembahasan kita dari awal sampai akhir ini. Nah, barakallahu fikum. Karena ini cuma tambahan aja. Paham ini alhamdulillah. Enggak paham pun enggak masalah gitu istilahnya. Naam. Qala rahimahullah, berkata al-Imam Al-Amri rahimahullah, fi ami ta'in tsumma dha'in tsumma fa as-sa fa tsumma fa tsani rabi'i syahrin wad'il mustafa. Ini mengenai tanggalnya. Kita lihat. Ayat tamma nadmu hadhil muqaddimah fi ami ta'in tsumma dha'in tsumma fa. Kita apa? Kita lihat ini. Ini pakai huruf, pakai istilah abjad tadi. Antum hitung sendiri, kita lihat hitungannya juga ada di sini. Yang jelas pantun ini selesai kapan? Selesai pada tahun ta kemudian dha kemudian fa. Maksudnya ta itu tis'atin 9, dha itu tis'iniyah 900, fa itu samaniyah 8. Berarti berapa? Berarti berapa? Fa yakunu qad nadhamaha fi 'amit tis'atin wa samanin wa tis'iniyah. Berarti ini sudah selesai pantunnya ini barakallahu fikum pada tahun 6989, ya kan? Itu enggak? Nah, 989. Wa syekhuna rahimahullah lama umira hadzal jami' qal, dan syekh rahimahullah, syekhuna ini maksudnya sebutkan bahwa ini adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di, karena Syekh Ibnu Utsaimin muridnya. Paham ya? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini muridnya. Nah, barakallahu fikum, Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, yang antum sudah ketahui ma'ruf yang kitabnya dipelajari tafsir itu ya, tafsir Sa'di, kemudian juga Qawaidul Fiqhiyah Sa'di ma'ruf. Nah, beliau ini muridnya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin muridnya. Kemudian apa? Wa syekhuna rahimahullah lamma umira hadzal jami', dan Syekh rahimahullah ketika memakmurkan, na'am barakallahu fikum, jami' masjid ini, maksudnya ketika itu karena beliau kan apa istilahnya? Na'am barakallahu fikum, jami' ini maksudnya mengumpulkan ini. Nah, maksudnya itu memberikan sanjungan lah. Na'am barakallahu fikum terhadap yang mengumpulkan ini, yaitu Al-Imam Al-Amri rahimahullah taala, judbir ridha wa'til wa'til muna min syariku man syaraku fi dzal bana tarikhahu hin antaha qaulul munib qaulul munib ighfir lana. Naam, ini sekedar menyebutkan apa istilahnya itu mendoakan. Wa syahru fi syawal ya rabbi taqabbal sa'yana. Naam. Ini sekedar menyebutkan bahwasanya semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berikan karunia orang yang na barakallahu fikum ikut bekerja sama dan juga berserikat di dalam masalah membangun susunan pantun ini. Na barakallahu fikum, kemudian juga naam sampai akhirnya dan selesai. Nah, barakallahu fikum pantun ini, dan disebutkan situ bahwasanya pada bulan apa itu? Bulan Syawal ya. Kemudian minta doa kepada Allah taala agar dikabulkan usahanya. Wa qala rahimahullah, "Tsani rabi'is syahrin, tsani rabi'is syahri wad'il mustafa ai fil yaumis tsani min syahri rabiul awal." Hari kedua pada bulan Rabiul Awal. Tsumma qala rahimahullah, "Falhamdulillah ala itsmami." ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. Ini terakhir barakallahu fikum beliau sebutkan walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab ini, insyaallah taala berikutnya nanti hari Senin kita akan memasuki kitab yang baru. Sebuah kesimpulan yang sangat ringkas dan juga indah serta mudah dipahami insyaallah bagi yang faham. Nah, barakallahu fikum, itu kitab karangannya Al-Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala mengenai risalah latifah fi usul fiqh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, risalah yang sangat ringkas dan juga lembut mengenai usul fiqh. Intinya kesimpulan semua masalah usul fiqh di situ, hanya saja beliau nyebutkan ringkas gitu loh. Pembahasannya, penjabarannya nanti kita jabarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah taala berikan kepada
kita semuanya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.